Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya CMJ Ki Syukur Bening. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat, nikmat sehat. Seperti apa yang kita rasakan siang dan malam yang tanpa perhitungan. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah dari alam yang gelap menuju cahaya Islam seperti apa yang kita rasakan. Alhamdulillah. Kali ini saya akan menguak misteri atau keganjilan di zaman kerajaan Singasari terakhir, tentunya berkaitan dengan sebilah ageman yang dipegang Raja Raden Wijaya. Baik, kali ini saya akan kupas. Sebelum saya kupas, tentunya saya akan menyapa subscriber dimanapun berada. Sehat dan tetap dilindungi Sang Maha Pencipta. Dan kali ini kita terus membaca tentunya solawat agar kerutan dihilangkan dan apa yang diinginkan tercapai. Bismillah. Dengan solawat ini mudah-mudahan kalian atau subscriber dimanapun berada selalu sehat dan bahagia. Mari. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinillati tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa khusnul hawatimi wa yustaskol ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi adati kulli ma'lumillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini saya akan tunjukkan bagaimana wujud sebilah ageman ketika saya bertawassul. Dan alhamdulillah, sesuatu yang melintas di alam pikir saya yang sangat dahsyat, dan kemudian alhamdulillah saya wujudkan. Tentunya subscriber di mana pun berada pengen tahu wujudnya. Baik, saya akan tunjukkan. Tapi sebelumnya saya sedikit bercerita tentang Raden Wijaya akhir Singasari, di mana beliau Raden Wijaya ditaklukkan oleh gelang-gelang yang dipimpin Jaya Katwang. Tapi Raden Wijaya selamat, kemudian ditolong oleh tokoh penduduk dan menemuin penguasa Sumenep, Arya Wiraraja. Setelah di Sumenep ketemu dengan Arya Wiraraja, beliau menyampaikan kepada Jaya Katwang bahwa Raden Wijaya mengakui kekalahannya. Setelah mendengarnya, tentunya Raja Jaya Katwang gembira karena menerima kemenangan. Namun kemudian Raden Wijaya meminta sebuah tanah atau lahan untuk ditempatin
sekaligus untuk berburu. Dan di situ dibantu oleh Madura. Kemudian dia menemukan semacam pohon yang namanya mojo atau enggak bileh. Dan itu dinamakan Kerajaan Mojopahit. Nah, Raden Wijaya pendiri Kerajaan Mojopahit atau beliau raja terakhir Singosari. Nah, yang saya kaitkan di sini pusakanya yang masih berbau ya, Singosari. Tunjukkan kepada saudara-saudari atau subscriber dimanapun berada. Baik, sebelumnya saya biar tidak jenuh, saya mau minum kopi dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rokok dulu biar agak ngilangin suasana yang kurang nyaman. Jadi sebelum saya meneruskan, tetap di channel Ki Seguro Bening, like, komen, dan di share, oke? Baik, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana ageman atau wujud pusaka yang dipegang Raden Wijaya, yaitu raja pertama di Majapahit. Baik, bismillah. Ini pusakanya. Dan ini masih dalam keadaan masih utuh dan sedikit cuel-cuel, dan masih karatnya juga masih menempel. Dan ini pusakanya. Dan ini berbau masih Singosari. Nah, dan ini di sini ada tempatnya, masih pesinya itu masih kotak. Dan ini sangat besar sekali. Nih, ini sangat luar biasa tentunya, bagusnya. Dan ini punya kris apa itu? Tentunya subscriber menanyakan tentang kris apa itu. Baik, saya akan terangkan. Saya akan kuak. Baik, di sini yang namanya condong ke Parung Sari, di mana kris ini mempunyai luk 13. Baik ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 berdapur Parung Sari. Di mana di sini di depannya ada kembang kacang dan ada sogokan, kemudian di sini ada gerendang di atas, dan di sini juga ada gerendangnya. Ini condong ke Singosari, condong ke Parung Sari. Dan kemudian di sini ada Bunda Setegal. Nah, ini sepertinya ada Bunda Setegal nih di pinggir sogokan. Baik, dan setelah saya amati, di sini memang mempunyai pamor pendaringan kebak, cuman ini belum dibersihkan, tapi sudah kelihatan tentang pamornya yang sangat indah sekali, pendaringan kebak. Dan secara sudut pandang spiritual, di sini mempunyai makna yang luar biasa. Dan di ini, kalau Parung Sari itu maknanya tentunya yang indah. Jadi Parung Sari itu walaupun terus di atas, namun beliau ingat yang di bawah dan tetap mengayomin yang di bawah. Walaupun dia menjadi pemimpin, tapi dia tetap rendah hati.
Dan ini sangat bagus sekali untuk dimilikin penguasa atau yang mempunyai penguasa baik di bidang tentunya pengusaha dan negaraan atau kemiliteran atau kepolisian. Nah, di sini karena ini mempunyai tuah yang penguasa dan rendah hati dan mengayomi. Dan ini khodamnya tentunya sesosok maharsi, di mana maharsi itu yang menyejukkan, membawa kesejukan, kedamaian, sehingga akan sejuk dan damai dan tentunya indah sekali. Dan pusaka ini jarang sekali untuk ditemukan, dan alhamdulillah ketika memang saya tawasul, ini pusakanya jadi sangat indah sekali, dan ini masih karat-karatnya masih penuh dan belum bersih. Dan tadinya ini sangat tebal sekali karatnya. Nah ini pusakanya ini sangat luar biasa. Jadi ini sangat bagus sekali. Jadi ini sangat cocok buat siapapun. Dan ini tidak memilih sebenarnya. Namun jika ada getaran-getaran, jangan tunda untuk menjemput sebilah ageman yang saya pegang ini. Dan ini sangat langka, dan kemudian esoterisnya yang sangat baik sekali, sehingga memberikan dampak yang menyejukkan dan mengayomin. Inilah kekuatan yang memang tersimpan di sini. Dan ini kenapa ini menunduk di sini, tentunya seseorang yang melihat atau menghadap kalian, jadi sehingga ini bisa tunduk, nunduk. Jadi kenapa? Karena beliau mempunyai energi yang sangat dahsyat dan luar biasa, dan di situ mempunyai karisma yang luar biasa, sehingga orang pun segan dan menghargai siapa yang memegang sebilah ageman ini. Tapi ingat, kekuatan bukan seperti ini, bukan dari benda ini, tapi benda ini yang didoakan oleh sang empu, kemudian ini kita akan menyerapnya. Nah, mudah-mudahan esoteris yang ada, yang sudah tertuang, tertulis di sebilah ageman ini, sudah yang berwujud di sebilah ageman ini, mudah-mudahan berdampak baik seperti apa yang sudah dituangkan sang empu ke bilah pusaka ini. Baik, demikianlah dari saya, Ki Subur Bening. Kita jumpa di video berikutnya. Rasa jasad, rasa tunggal bahir, rasa sejati, sejatinya rasa tunggal jati, getar batin, getar raga, satu rasa nembus batas, hadir dan bahagia tentunya, dan sukses untuk saudara-saudari atau dimanapun berada. Tetap di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.